Salam sahabat Daihatsu. Berikut adalah mobil Xenia X Deluxe warna hitam. Sebentar kita akan mereview mobil ini. Mobil ini terlihat udah ada platnya karena sebentar lagi akan saya kirim ke customer saya. Oke, pertama-tama kita akan review tampak dari depan. Dari depan mobil ini terlihat sudah punya fog lamp seperti ini. Ada chrome grill. Ini lampu utamanya mobil ini. Dan sudah dilengkapi dengan sensor depan seperti ini. Terlihat dari depan mobil ini sudah mobil aerodinamis. Jadi fungsi aerodinamis itu adalah untuk mengurangi gesekan udara pada saat mobil ini sedang melaju. Ini tampak dari sebelah kiri depan. Nah, kita mendekat ke bagian roda depan sebelah kiri. Ini velgnya udah bagus ya. Ini ring 14. Nih, di sini terlihat mobilnya sudah punya chrome lease. Chrome lease-nya seperti ini. Chrome lease. Gini. Dan mobil ini juga udah memiliki kaca spion yang elektrik. Jadi ini bisa diatur dari dalam, dilengkapi juga dengan lampunya. Lampu U-turn atau lampu belok di bentuknya. Ini juga udah ada side body molding chrome lease seperti ini. Ada tulisan deluxe. Oke. Ini kalau kita lihat tampak dari belakang, mobil ini terlihat seperti ini. Cukup gagah dan kelengkapan dari belakang. Pertama-tama dilihat di sini ada spoiler. Nah, di sini juga ada wipernya, ada back sonar. Ini ada muffler cutler, sama ini juga ada sensor mundurnya mobil ini. Nah, kalau dari belakang, kita lihat tampak dari belakang seperti ini. Ini tampak dari samping. Oke, sebentar kita akan lihat kelengkapan interior dari mobil Xenia X Deluxe warna hitam berikut. Baik, saya sudah buka semua pintunya. Dan mari kita pertama-tama lihat ke bagian pintu pengemudi. Di bagian pintu pengemudi, mobilnya sudah dilengkapi dengan central lock dan power window. Ini central locknya dan power windownya. Ini tempat-tempat untuk botol-botol penyimpanan air minum. Nah, di sini ada pengaturan kaca spionnya. R, L, yang R kanan, pengaturan kaca spion kanan, yang L kiri. Nah, yang di sini adalah untuk mengaktifkan sensor depan mobil ini. Oke, ini sekilas dashboard dari Xenia X MT Deluxe. Kita ini dia untuk speedometernya. Ini dia audionya. Audio Kenwood. Ini ada AC-nya udah lengkap. Ini dia untuk pengaturan kecepatan blowernya dengan suhunya. Oke. Ini di sana ada socket. Ini transmisinya.
Nah, sekilas ini mobil sudah dilengkapi dengan dual airbags di sini dan di sini. Nah, ini dia sekilas dashboard dari mobil Xenia ini. Oke, mari kita lihat ke bagian baris kedua. Ini dia pintu baris kedua. Sebelumnya di sini ada child safety lock, jadi ini bisa mengunci. Kalau lebih aman, ini dibuat terkunci biar anak-anak nggak bebas membuka-buka pintu dari dalam. Oke, ini dia untuk blower di atas. Ini bisa diatur. Oke. Coba kita mundur ke bagian belakang. Nah, ini dia bagian ini kursinya karena dilipat, ini bisa dikembalikan lagi seperti ini. Ini udah diberdirikan kursinya. Ini bagasinya cukup lega ya. Baik, kalau misalnya kita duduk di bagian baris ketiga, kita akan melihat dashboard sama depan seperti penampakannya. Oke. Oke. Nah, sekarang coba kita lihat sekilas mesin dari mobil ini. Kita ke arah depan. Ini mesin sudah dual PPTI 1300 cc. Ini dia untuk baterainya atau akinya. Oke, ini untuk air coolant. Ini diesel air wipernya. Oke. Oke, ini untuk peredam suara. Jadi mesinnya relatif lebih nggak terlalu ribut gitu peredamnya. Nah, ini sekilas mobil Xenia X MT Deluxe ini. Oke. Demikian review singkat dari Xenia X MT Deluxe warna hitam. Kalau sahabat mau mobil ini atau mau beli mobil ini, hubungi saya di nomor yang telah saya sediakan di video ini. Baik, sampai jumpa kembali. Jangan lupa share, di like atau di komen. Kalau mau menanya lebih lagi bisa dihubungi saya. Terima kasih, salam sahabat Daihatsu.